Luna Maya membuat heboh netizen lantaran pengakuannya saat hadir menjadi host di TS Media. Di kesempatan tersebut, terlihat Luna Maya memasang mimik wajah yang amat serius. Luna Maya mengaku ingin berkata jujur kepada publik mengenai hal yang selama ini ia tutupi. Bintang film Suzana itu mengatakan jika dirinya selama ini ia sudah memiliki suami dan anak. Hal itu tak pernah ia bocorkan ke publik dan selalu ia simpan sendiri. Mungkin ini adalah hari yang tepat untuk gue perkenalkan mereka ke publik. Ini ada suami gue, ada anak, ujar Luna Maya dalam kanal YouTube TS Media, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Sambil tertunduk dan terus menggenggam tangannya, Luna Maya mengakui jika selama ini dirinya tak jujur, dan di kesempatan tersebut ia akan membeberkan semuanya. Selama ini gue banyak menutupi, tidak jujur, tapi mungkin hari ini gue ingin terbuka, terang wanita 38 tahun ini. Sang sahabat, Marianne Rumantir semakin penasaran, ia tak percaya dengan pengakuan sahabatnya itu. Ha serius, masak si Lun, enggak mungkin, tutur Marianne. Kemudian ia bertanya siapa sosok yang dimaksud Luna sebagai suaminya itu. Siapa suami dan anak-anak lu, tanya Marianne. Luna yang tadinya bicara cukup serius, mendadak tak bisa menahan tawa. Ia langsung memperkenalkan sosok yang ia sebut sebagai suaminya itu. Ini suami gue, memperkenalkan Tora Sudiro, ucap Luna Maya. Tora Sudiro yang diperkenalkan sebagai suami Luna Maya pun ikut tertawa, namun ia sedikit was-was mengingat statusnya adalah suami dari Mika Amalia. Tiba-tiba Luna ngakuin gue suaminya, berantem gue entar pulang ke rumah, ujar Tora Sudiro. Kemudian Luna pun menjelaskan jika pengakuannya sebagai istri Tora Sudiro itu hanya untuk keperluan proyek series mereka. Namun Luna merasa dirinya sudah tak waras seandainya pengakuannya tersebut terbukti kebenarannya. Itu pengakuan kalau benar, gue gila ya, ujar Luna sambil tertawa. Seperti diketahui, Luna Maya akan membintangi series terbaru bertajuk Suka Duka Berduka. Dalam series tersebut Luna diceritakan akan menikah dan menjadi istri dari Tora Sudiro, kemudian kedua anak Luna adalah Jihane Almira dan Christiana Baharudin. Mereka merupakan keluarga dalam cerita web series tersebut.